Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para fans buku harian seorang istri dimanapun kalian berada? Berjumpa kembali bersama Mimin. Kali ini, Mimin akan membagikan cuplikan trailer buku harian seorang istri buat episode nanti malam yang tentunya semakin seru untuk kita lihat. Tapi sebelum lanjut ke videonya, yang baru bergabung di channel ini, silahkan tekan tombol like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya dengan tujuan agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Nah, di adegan pertama, kita disuguhkan dengan adegan di mana Pasha telah melamar Priska. Karena Pasha terpaksa untuk melamar Priska. Tapi di situ Pasha akan menjebak sebuah kejahatan Priska karena Pasha ingin tahu kalau Priska itu jahat atau tidak. Kalau jahat, Priska akan ditinggalkan oleh Pasha. Nah, mari kita lihat di mana Lula cemburu atas kelakuan Pasha karena Pasha telah melamar Priska di depan Lula. Udah terlanjur sakit hati dan Lula gak mau dekat lagi sama Pasha. Nah, mari kita lihat di mana Roni menyosor kepada Nana, akan mencium Nana. Tapi di situ Nana menampar Roni karena Nana udah gak mau lagi sama Roni dan Nana udah punya suami. Dan Kevin pun akan mengadukan kalau Roni akan mencium Nana pada Livia dan Dewa agar marah kepada Roni. Nah, di adegan terakhir kita disuguhkan dengan adegan yang di mana Fajar telah menumpang untuk ikut ke mobilnya Dewa. Dan Nana di situ pun Fajar bawa mobilnya, sengaja bawa mobilnya ngebut dan ugal-ugalan karena Fajar ingin Nana peluk Fajar agar Dewa cemburu. Tapi di situ ada mobil yang rem mendadak dan Fajar pun tak bisa rem karena mobil di depan rem mendadak. Fajar pun nambah mobil yang di depan, terjadi keributan antara mobil yang tertabrak dengan Fajar dan Dewa. Tapi di situ Nana diculik oleh penjahat tersebut. Gimana kelanjutan episode selanjutnya? Saksikan terus buku harian seorang istri buat episode nanti malam. Segitu dulu cuplikan trailer buku harian seorang istri. Saya undurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.